kita lagi ada di perjalanan pergi ke Muara Badak ya teman-teman. Ada kayu-kayu bekas Sungai Tambang, pokoknya penambangan ya teman-teman ya, penambangan harta karun. Hai guys, kita mau singgah dulu beli oleh-oleh untuk makanan Nano, makanan dari Muara Badak. Itu ada kepiting sama kerang. Itu muka umum apa namanya guys? Sama cewek-cewek Muara Badak, sini dulu. Wih, ngerinya. Sini enggak apa-apa. Dadah. Ye, asik, kita mau beli es dulu, domba di sini, ngerasain rasanya Taiti apa namanya? Dari Muara Badak, guys. Halo juga. Ya, cool. Kita mau foto-foto dulu ya, guys. Tatar sini. Hai guys, welcome to my channel Asri Indah Basri. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Hari ini kita mau liburan sekeluarga ya. Kita mau ke apa nih? Kita jauh-jauh dari Tenggarong ke Muara Badak pergi liburan ke pantai. Katanya pantai ini tempatnya orang Bugis katanya. Ini orang Bugis ya, Sir ya? Enggak tahu juga ya. Iya sudah, nanti kita tanya omnya. Nope. Terus kita bakal ke seberang, lihat sungai, lihat ini pasirnya warna putih nih. Nih guys, pasirnya warna putih katanya di Muara Badak terkenal dengan pasir putih atau pasir ungu. Ini namanya Pantai Lopi. Let's go langsung aja, di sini banyak panggut orangnya guys. Huh? Oh my god, di sini asik banget. Let's go, kita lanjut aja. Ini kameramennya ada mamaku. Halo Ma. Dadah. Ada Apsari. Kak Apsari, wih, gagenya. Mana wih, sibuk sendiri. Tidak ada dulu, Ustaz Apsaga. Apsari, dadah dulu. Dadah bapakku juga. Ini lokasinya kayak gini guys, lokasinya tuh kayak gini. Ini kita perjalanan, tapi kalau kesini pakai sandal aja, jangan pakai tombet guys. Nanti kalau misalnya kalian pakai tombet, takutnya nanti kalian bakal tetap lecok guys. Halo bang. Ini loket apa kak? Beli untuk masuknya kak? Ya, masuk sama kakak. Oh ya, berapa? Ini kak, berlima. Camping atau enggak? Enggak. Ngeblok. Nih mbaknya, halo mbak. 210 guys. Nih, kalau jika kakak Ciko dipegang dulu. Nih, kayak gini kan aja. Aku ambil dulu. Nih guys, kita bayar dulu. Ikan paus ada nggak jual? Ikan. Jangan dimatikan lah kamu nih. Ini katanya aku tanya, jadi katanya itu tadi ada orang Bugis kak. Iya, orang Bugis di sini banyak. Nih guys, kalau ini dia untuk dewasa 40.000, anak-anak 25, camping 10.000 tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sini nih, biaya ongkosnya, terus tuh nanti kita bakal naik nih, kondisinya kayak gini guys. Nanti kita bakal naik ini kapal. Kapalnya di sini ke seberang sono. Tuh gila sih, di sini sumpah sejuk banget guys. Nih. Ini yang paling bagus ini. Kalau nggak bagus, aduh kecewa kita. Ma, mulai mau kemain, Re? Duluan. Ini sama kayak di Bali ya. Bali. Sudah turun. Awas ya. Ini kita anu guys, naik. Cop. Waduh guys, gila guys, gila guys. Ini dia guys, kita udah datang di pantai.
Lopi-lopi. Pantai Lopi-lopi ini dia keadaannya di sini ya, guys. Widih gegenya. Serius gege bener, guys. Dilarang membawa senjata, ini ada peringatan. Kita kayak berasa camping ya, guys. Nah, tidak boleh bawa ini, tapi gila sih keren banget, guys, sumpah. Demi apapun, oh my god. Kayak berasa di Korea ya, Mae. Guys, kita berasa kayak di Korea, benar-benar bagus banget di sini, sejuk banget ya, guys. Kita mau masuk dulu ke pantainya. Bayar lagi kan? Enggak ya? Let's go, kita masuk aja ya. Widih, gege banget, sumpah. Kita kayak berasa di, gimana sih? Kayak di Korea gak sih? Iya gak sih? Kayak di Korea gak sih? Walaupun kita gak pernah, bentar kayaknya kameranya. Ini walaupun kita gak pernah ke Korea, tapi kita berasa di Korea ya, guys. Di Muara Badak ini kayak benar-benar perdana kalinya aku kesini. Ih, sumpah bagus banget. Aku gak bisa lihat air, guys. Gila, sumpah banyak banget orang, guys, pergi berenang. Tuh, lihat tuh. Ada kan? Ini airnya sumpah sama kayak di Bali, guys. Tuh, lihat tuh. Ada karangnya juga nih. Oh, kalian mau lihat karangnya, guys. Tuh. Mirip kan karang kan? Tapi sebentar, aku cari bapakku dulu. Soalnya belum ada tempat nih ya, guys ya. Kita tanya dulu ya. Baru kita main-main di sini, kita jalan-jalan bikin TikTok, oke? Okay? Lagi nunggu ini nih, guys. Bapakku beli makan, mamaku berendam kayaknya, guys. Nih, kita tadi aku mau pesen tenda, tapi tendanya tuh lagi ini, guys. Apa? Karena kan cuma 1 jam loh. Jadi aku pesen terpal doang supaya lebih estetik ya, guys. Ini aku mau nunggu makan dulu baru aku bikin konten. Tempatmu apa namanya? Kalau di tempatku namanya mangga, guys. Ah, tunggu. Hey. Tapi kamu enggak mau karapi? Wah, segarnya aku mau juga lah. Oh, nyok pegang. Guys, ini ada mamaku, guys. Tuh, dia lagi berendam sama orang, guys. Datang nih siapa nih? Teman barunya nih kayaknya. Di sini ramai banyak banget orang main. Bang. Sini. Orang Muara Badak kan? Ya, orang sini. Ini pantai apa namanya? Bentar. Ini Muara Badak ya namanya? Iya. Ada kapal pontong enggak? Ada. Mana? Enggak ada. Aku lihat kapal pontong di sini. Di mana? Di mana kapal pontongnya? Soalnya enggak, aku di pinggir betul kan. Ada anu enggak di sini? Aku kan tadi mau makan loh, ikannya di sini terkenal ya. Iya. Di mana ranjal ikan di sini? Ikan kayak terakulu apa kayak gitu nah? Sana. Di toko 5, Pak ya. Di mana? Toko 5. Yang sering dimasak tapi. Oh, benar. Orang Bugis kah? Iya. Pantas terkenal Muara Badak orang Bugis ya? Iya, Bugis semua sini. Oh, iya lah. Aku orang Bugis. Kalian Bugis apa? Bone. Nih, halo, dadah. Oh, Bone kah? Aku Wajo. Kenalan dulu, Pak. Asrinda Basri. Nih kita kenalan, guys. Halo tante. Bisanya. Asrinda Basri. Astaga, bisanya enggak tahu. Asrinda Basri senggol dong, guys. Apa? Asrinda Basri. Kalian tahu enggak sih kontenku yang kapal pontong? Sudah tahu sih kalian. Jarang main YouTube. Anda TikTok. Ih, parahnya udah ditahu kita kan. Parahnya. Astaga, parahnya. Pernah lihat katanya, tapi enggak tahu di mana. Di mana kamu lihat? Tenggarong lah. Coba aku kasih lihat profilku dulu, guys. Konten. Kenal enggak? Siapa dulu nama aku? Enggak tahu. Bisanya ada nama aku kalau enggak tahu. Bisanya pernah lihat tapi enggak tahu di mana. Parah. Nah, tahu aja tuh. Ih, parah sih. Oh iya, kenalan pelek dulu. Asrinda Basri.
masih konten sih kami. Iya, so konten ya, so konten ya. Anda, aku nanya-nanya, Muara Baranya terkenal apa sih? Pantai. Bale, bale apa? Bale rako. Itu bale tongkol. Dek gaga bale rako. Oke. Okay. Aku nungguin mama aku, man di mana tadi mama aku ya? Oh, itu dia. Mana mama kita? Itu sudah. Eh, sudah, makasih ya. Mama aku udah selesai mandi. Iya. Bye bye. Foto bareng dulu kan, enggak masker sih. Oh iya iya, oke oke. Boleh, boleh. Pergi ke tenda lagi guys, aku bawa kursi. Tadi senang banget. Dia tahu sama aku, tapi enggak tahu namanya. Kayak mana ceritanya? Kayak pernah lihat tapi enggak tahu namanya. Kita balik lagi ke asal guys. Guys, kapal pontong mau berlayar dulu ya, mau pulang dulu. Kita mau pulang dulu dari Muara apa tadi? Muara Kayu ya? Muara Bada. Eh salah, aku kira Muara Kayu. Berarti banyak, tadi kan aku tanya sama tukang warung, ada badaknya kah? Nggak ada katanya. Kira ada badaknya guys. Kita mau ke WC dulu. Guys!